Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Berbagi Ilmu TV di mana saja berada, pada konten kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial. Kali ini saya ingin mengajarkan kepada Anda, bagi pemula ya, bagi Anda yang sudah tahu tidak perlu menonton konten ini, bagaimana cara melipat bangku belakang mobil seperti ini. Teman-teman silakan buka dulu di bagian ini. Kemudian ini kita tarik seperti ini dan kita lipat seperti ini. Oke, kita akan ke bagian belakang. Teman-teman silakan tarik bagasinya seperti ini. Dan cara untuk melipat kursi ini, pertama teman-teman silakan ini lihat, di sini ada tuas. Nah, ini ada tuas ya. Silakan teman-teman tarik ke depan, kemudian tinggal kursinya didorong sampai rata seperti itu, dan ini tinggal dilipat ya. Oke, saya akan kembalikan dulu. Ini saya kembalikan dulu seperti ini, dan teman-teman silakan angkat ini ke atas. Nah, kalau diangkat keras seperti ini, teman-teman perhatikan ada tali di bagian sini. Ini talinya seperti ini. Untuk beberapa mobil modelnya juga sama seperti ini. Silakan ditarik kencang sampai dia berbunyi. Ya. Jika dia sudah berbunyi seperti itu, barulah teman-teman lipat ke atas. Nah, ini adalah cara untuk melipat bangku belakang. Apalagi ini saya di sini menggunakan mobil Toyota Calya. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga konten ini bermanfaat. Dan untuk cara menutupnya atau mengembalikan posisinya seperti awal juga akan saya jelaskan. Oke, dan cara untuk mengembalikan posisinya seperti semula, tinggal ditarik seperti ini, kemudian belakangnya kita tarik seperti ini ya. Kemudian ini kita masukkan supaya lebih rapi. Nah, kalau kita angkat seperti ini masih terangkat ya. Untuk posisi bangku bagian belakang, teman-teman silakan ke sini. Kita akan perlihatkan. Ini tinggal ditarik lagi, kita lipat. Dan teman-teman silakan tindis di bagian sini. Ini ada alatnya untuk mengancing kursi ini. Tinggal ditekan pakai tumit sampai berbunyi ya. Dengarkan baik-baik. Ya, sudah berbunyi. Jadi ini biar diangkat ya, tidak terangkat. Oke, kita keluar lagi. Aku mau naik. Oke, silakan teman-teman lihat di bagian sini. Ini kita dorong ke depan. Ini sudah tidak terangkat lagi. Artinya ini sudah terkunci. Oke. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan ini dikhususkan bagi pemula yang memang belum tahu. Bagi Anda yang sudah tahu, tidak perlu menonton konten ini. Bagasinya bisa diisi, misalnya kita mau muat kayu seperti ini sangat luas ya. Kemudian jika sudah selesai, baru teman-teman silakan tarik saja dan kita tutup seperti ini. Jadi ini sangat aman ya. Oke, kita lihat. Oke, seperti itu ya.